Tembang Ya, manis manitis, nek sakit manitis, ruwe, nopo sukmo nih bah. Ya kedua-duanya. Kedua-duanya. Lo ada coro ada mangane diarani pangeran nih, pangengeran. Antara nih sukmo karo uripe emang dadi siji. Daya panitisan mau yo nalika aku kuwi sekolah nggih alam rame iki mau. Mulai wis nang alam akhir iki nilaine piye? Lha 50 ke atas ya iso semebar dadi wit-witan, gegremetan lan liyane kuwi. Lek 50 ke atas bisa nitis lagi jadi manusia lebih baik. Kuwi wis pinilih lek bisa. Ciri-ciri ini bang yang manitis dados wit-witan kewan terus nek dados menungso malin itu ribut no pembangun bang ya saya ini lek mbak no bisa menyatakan ya nyatani mbak no nganti guyu-guyu terus omong-omongan dianggap orang gila padahal mbak no ini menjalankan yang seben wit-witan ini so ngomong deh berbentuk manusia. Lah masa Mbak No dijak omong-omongan gak nyawuri terus barang enek sing aneh orang guyu piung menungso iso ngelesat-ngelesat ngene kok orang guyu kira-kira enek raine menungso terus apa sing selain rai iki kewan ngono ora kira-kira gak guyu kowe rembung ngomong mangkane guyune wong gendeng ngono kuwi mang wis mesti guyu. Mbah wedok iki tau nyekseni, nyapa to kok kok guyu. Ya kowe lek tak dudhe guyu lho, ra mungkin nemen. Jenenge pas niku kan dirumu lah kula mbah. Semrak napa mbah? Bae semacam-macam lho. Wah, lek wis bantar tenan kebuka cara indra keename ngarepan iki rame. Untung brayu menruk yang kali. Betul-betul niku cangkeme muncul-muncul. Ya yes, penak pengen roh melek oh. Telung bengi telung. Wes bae pengen roh melek lek pengen ngimpi turu wes standar kuwi. Ya melek kuwi standar ya apa. Lah kuwi sakandene jenengan gerem sentenan ya pengen roh kahanan kae kae. Ayo dilatih. Wes telung dino telung bengi ya wes. Gelampang nopo mbak niku mbak? Ya melek. Melek. Oh, oh. Niati kepingin roh buka EKE. Mbak no siap buka nih. Enten pasane nunggu tuh mbak? Ya aku dia ya dilantari poso tau gue. Hujan. Lah aku terus nang alas Purwokono jadi beno jenang kahanan rame. Boleh kumpulin gini. Gue hawa boy sih ngurain. Sampai kok dulu ya. Wong ayu mek. Enten. Mbak. Sakit dengan terus akan segedik bah. Tenggini alam buruan itu terus saya cantian kan wangker bah. Ini tuh kibul bah. Yo lek nang alat buruan kan ya wis kawentare keajaiban dunia ya. Mangane lek teko pahami mbah no, jane ora lek diarani angker omongi jalmo moro jalmo mati tidak. Ini terbalik lek kau pahami mbah no. Uang sing podo gelem laku nggih kono jalmo moro jalmo sakti malah nih jalmo moro jalmo sakti oh, orang mati malah nih ekonomi bahaya mbak non disini tahu sakti barang disini mbak sakit jenengan niku diceritakan pengalaman ini jenengan naliko ten alas pro sing boten sakit jenengan lah akan ngantos saat niki nopo mbak beh udah tuh wow ya lele sekecil mau mbak sekecil mau lah ya perjalanan ini Mbak Nogi oleh diarani ya kono ya suara umum ya wakil wong perjalanan ini tapi ya kono ini butuhnya teko omah gawa bekal ya gendok-gendokan terus gawa klosor dulu lele Mbak Nogi ya orang yang ngantuk ya turu ya sor wis-witan kono gue mau
wis ora nggawa kanthi apa-apa. Lek trewis luwe tenan ya godhong sing dikenek tak pangan, tak pangan. Pokoke manuk doyan mbakno ora mendem. Wis sing wis tak lakoni. Sing dangu. Lah, waktu jenengan laku nate napa mboten wadi panggil dhuwur, napa lewat mimpi, napa langsung langsung lho. Sinten mbah niku? Ya mbah-mbahku dhewe ya sing sing jelas terakhir iki ya Pak Karno. Pesen apa mbah kalian jenengan? Ya iki ngetrapne kongkon terus nih ajaran kae. Terus ingin suruh menegakkan Pancasila. Yo kepanggil langsung apa lewat niki mbah? Langsung, langsung nggih. Langsung. Kuwi mulai 2012 ya ketemu kuwi. Nanti aku untuk ajaran ini aku ngembali 2012 makanya yang nanti anak Indra Rini ini jebol cara yang tak ngembali dan lahir enteng banyak kepanggil Pak Karno terbunti dengan tentang Asporo dengan Asporo termasuk Tanggul Asri Purwo Asri kuwi gapurane Laskurwo nggih gerajakan ngono. Lah kuwi kan nggih kono aku kongkon bangun kuburane Tirta Samudra duwite kok teko paranormale Pak Harto. Basaipul. Lah aku gak ngurusi duwite pokoke kok bangun tak bangun. Tanggulan sian. Kula nggih ngeraken. Ngantos lami Mbah ngomong-ngomong kali Pak Karno rumiyin. Eh ora ya gur ora dikepoki. Tersen wonten mawon nggih. Mangane lek nganti aku kan ditekoki sandene teko Pak Karno ki mati karo mati apa urip kan aku jawabane urip. Lah iki kan nek tak buktekne. Boleh aku ya dicetuki kan. Nggih. Nek diarani mati ya kenyataane awalane kan ya dipendem. Nyatane Sak wontunen niku tasik sering dipanggil malih menunggu Mbah. Lha lek Mbah no niate iki kepengin cethuk ya iso cethuk. Tapi yo kudune Mbah no kudu iso nang mlebu nang alam roh lek. Lek alam ini iki ora iso to. Wong kabeh nang samun. Ya pengin cethuk leluhur lek ora nang lek aran nang alam rame ini yo gak iso to. Ya kudu mentep nang alam roh. Pengen cetok setan yang mlebu nang alami setan. Kabeh duwe alam dhewe-dhewe lho. Nek kados kula sak kanca niki Mbak. Misale badhe kepanggil leluhur kedal alam pan apa mawon Mbak. Ya saiki dibuktekne ya. Nggih. Lek-lek kepengin sandene leluhurmu sing wis ninggal kuwi ya disandingi carane ditundang, diceluk. Ya ngomong lek pengen roh terus ditunggoni. Ya kirim Gondoroso. Jadi sakit bang, misalnya kayak pulau tak kontrol ini berarti. Saya ingin ini lek. Saya yo so rasa mikir kui dicek yo. Sing penting totonen tentang ekonomi dicek. Penojo berantuk lek. Yes, tak cuma ini muka ekonomi ini kape podo lancar, terus duwe kecukupan. Langgo terlalu masalah kui, ayo tak tutup ini ditinggal wis ninggal rame ki wis wani urung kowe. Ora usah suwi-suwi setahun ngene wis. Saiki sing penting tentang perekonomian iki ben tata sithik. Ya tentang pasrah iki mulai saiki dikandani sering pasrah terus njaluk Budi Doyo Widi se. Bahkan ngangkat lu aku cerita ni seminggu lah tak jatenan urung sanggup mana. Tapi yang sana itu lu kadang malah kualik pembayang. Kualik ya. Nah, bagus tiang sepuh pada belajar ngontrol itu justru malah ekonomi kali keluarga ditinggal kok. Nah, kui nambah itu so ya kui. Orang malah memperkeruh suasana ora tanggung jawab masuk akal wis sing tak omongne karo Indra iki dadi nalika mbahno perjalanan wis
Ya aku kan wis ngomong sapa ae wis gak ngarani siji-siji ne wong to. Nggih. Lah niate sunan perjalanan lek sik urung iso ninggalne rame lek kandhe tengah ing dalan. Wis tak jamin kandhe tengah ing dalan. Mubadir bae. Iya jane ya ora lek sia-sia ya titik-titik tapi gak sida teko kan. Nite kan medenteng teko awale gak iso tak nganti akhire. Sedo tengah ing dalan. Ngeten Mbak, sampurnane urip kalih sampurnane pati niku tergantung kalih napane Mbak? Perbuatannya, perilaku ngarepin dina buatan perilaku enggak, apa kutubun ahli sholat apal Quran kan ora kan terus kaji ping 17 bukan jaminan. Lek memang duwe kepercayaan ngetone lakune Gusti Allah, wis jelas to. Belajar laku temen liwat dalan siji bener. Berhubung menungso dikanteni akal, gawe akal didaya karo ikhtiar. Tapi gawe A1. Coba bae. Ya lek A2 kalah-kalan. A1 lah. Asli. Asli. Niki yang kita kenal ngeten Mbak Niki, tolong sampaikan sama Mbak No, siapa yang menciptakan Tuhan dan dari mana asal Tuhan Mbak? Kita kenal ngeleneh Mbak Niki. Boleh, kita ngeleneh kita kenal dan jawaban yang paling mudah oleh Mbak No yang bisa menciptakan Allah yang bisa wujud. Gue gak terima komentar ini. Anak nenek suara Tuhan Allah Sang Yang Widi sing wis wujud lho sing anak ngan salah lu bener. Nah. Terus maning. Ki mencetak sampeyan.